Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi mengenai permintaan teman-teman yang ingin selalu saya update mengenai harga-harga sayuran maupun harga cabai ataupun harga bawang yang ada di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang teman-teman, maupun Pasar Induk Jati Uwung Tangerang. Dan malam ini juga saya akan selalu mengupdate mengenai permintaan teman-teman. Tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar teman-teman juga tahu mengenai info-info harga sayuran maupun harga cabai ataupun harga bawang yang ada di Pasar Induk. Untuk mengenai harga timun teman-teman, harga timun di malam ini lakunya di Rp3.000 teman-teman. Untuk mengenai harga timun, harga timunnya Rp3.000. Seperti ini keadaan kualitas timunnya teman-teman. Harganya Rp3.000. Mengenai harga kacang panjang teman-teman, harga kacang panjangnya di malam ini lakunya Rp8.000 teman-teman. Sempat turun ini harga kacangnya kemarin-kemarin belasan ribu rupiah, dan sekarang turun kembali menjadi Rp8.000. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar yang nantinya akan saya jawab mengenai pertanyaan teman-teman satu per satu. Untuk mengenai harga cabai teman-teman, harga cabainya masih bertahan di angka Rp40.000 hingga Rp42.000 mengenai cabai keriting merah, dan itu pun tergantung kualitas cabainya teman-teman, jangan disamaratakan. Kacang panjangnya Rp8.000. Silahkan teman-teman bertanya jika ada yang ingin saya review mengenai permintaan teman-teman tentang harga sayuran maupun cabai ataupun bawang merah ataupun yang lain teman-teman, ataupun buah-buahan. Silahkan teman-teman bertanya, pastinya akan saya update mengenai pertanyaan teman-teman. Ini jam 2 malam teman-teman, jam 2 malam. Saya ulang kembali teman-teman mengenai harga timun Rp3.000, mengenai harga cabai keriting merah harganya Rp40.000 hingga Rp42.000 teman-teman. Seperti ini keadaan kualitas barangnya, bagus-bagus. Mengenai harga kacangnya Rp8.000, mengenai harga bawang masih bertahan di angka Rp15.000 hingga Rp20.000 mengenai harga bawang. Dan seperti ini teman-teman keadaan kualitas cabai keriting merahnya sangat bagus-bagus. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai info-info harga cabai maupun harga sayuran, tentunya dari saya teman-teman, tepatnya di Pasar Induk. Mungkin segini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.